Apakah ini tanda akan pecah Perang Dunia III? Ceko siap kirim 400 tentara untuk perkuat pasukan NATO di dekat Ukraina. Republik Ceko menyatakan kesiapannya mengirim 400 tentara untuk bergabung dengan pasukan tempur NATO di negara tetangga Slovakia, menurut Menteri Pertahanan Ceko Janet Sendelsova pada Kamis 3 Maret. Fakta pertahanan itu berupaya memperkuat keberadaan pasukan di negara-negara bagian timur yang menjadi anggotanya setelah invasi Rusia ke Ukraina. Ukraina berbatasan langsung dengan Slovakia dan negara-negara Eropa lainnya di Eropa Tengah seperti Hungaria, Rumania, dan Polandia. Pasukan tempur NATO diperkuat oleh tentara dari negara-negara tersebut dan Bulgaria, kata Sendelsova. Ceko akan mengirimkan personel untuk ditempatkan di bagian komando dan perhubungan logistik pembuatan kebijakan dan unit mekanik, kata dia. Menhan Slovakia mengatakan pada Sabtu, negaranya bisa menampung pasukan NATO yang akan mencakup 1.200 tentara asing dan sistem rudal Patriot yang dikendalikan oleh personel dari Jerman dan Belanda. Seperti negara-negara NATO lainnya, Republik Ceko mendukung Ukraina dan telah memberikan bantuan militer untuk pasukan negara itu. Pada Kamis, pemerintah Ceko menyetujui bantuan tambahan berupa senjata ringan dan amunisi senilai 17 juta koruna, sekitar 10,5 miliar rupiah. Perang Rusia dan Ukraina belum akan mencapai akhir meski diskusi kedua sudah dilaksanakan. Kini setidaknya ada 10 negara yang membantu Ukraina dalam hal pasukan senjata untuk mengamankan warga sipil dan menggertak mundur Rusia. Banyak pihak khawatir keterlibatan banyak negara di konflik Rusia dan Ukraina ini akan memicu Perang Dunia Ketiga (PD3). Akankah benar-benar terjadi? Berikut 10 negara yang membantu Ukraina dalam hal pasukan senjata. Amerika telah memberikan bantuan militer ke Ukraina sejak aneksasi Rusia atas Crimea pada tahun 2014. Awalnya Amerika memberikan dukungan yang tidak mematikan termasuk pelindung tubuh, pasukan logistik, dan pelatihan. Sejak mengesahkan penyediaan peralatan militer mematikan ke Ukraina pada tahun 2017, Amerika telah memasok pasukan Ukraina dengan senjata ringan, amunisi, sistem anti-tank dan anti-pesawat, sistem udara tak berawak, dan peralatan komunikasi. Dua sistem penting adalah rudal FIM-92 Stinger AA dan FGM-148 Javelin. Yang terakhir menjadi senjata AT canggih yang menyebarkan rudal Fair and Forget yang dioptimalkan untuk menghancurkan kendaraan lapis baja. Pemerintah Amerika telah memberikan lebih dari 1 miliar US dollar bantuan militer kepada pemerintah Ukraina selama setahun terakhir. Pemerintah Inggris telah menyelaraskan kebijakan dengan Amerika. Inggris memberikan bantuan militer yang tidak mematikan mulai tahun 2015, termasuk pasukan logistik dan pelatihan khusus. Pemerintah Inggris sejak itu mencerminkan kebijakan bantuan mematikan Amerika Serikat dan memberi Angkatan Darat Ukraina 2.000 rudal anti-tank dipandu laser generasi berikutnya. Ini telah muncul secara mencolok dalam rekaman pertemuan dan berbagai foto yang saat ini beredar di media. Kanada. Pemerintah Kanada sebagian besar telah mengikuti contoh Amerika yang menyetujui paket bantuan militer yang komprehensif termasuk pelindung tubuh, helm, masker gas, dan sistem penglihatan malam, serta paket bantuan kemanusiaan senilai 100 juta US dollar. Mulai 1 Maret 2022, pemerintah Kanada telah berkomitmen untuk menyediakan peralatan militer mematikan tambahan untuk 100 senapan Resilience AT Carl Gustav dan 2.000 roket AT. Uni Eropa. Para pemimpin Uni Eropa selalu berusaha untuk menjauhkan organisasi dari partisipasi langsung dalam operasi militer. Namun invasi ke Ukraina dan ancaman selanjutnya terhadap keamanan Eropa telah menyebabkan para pemimpin yang sama untuk secara dramatis memikirkan kembali kebijakan pertahanan blok tersebut. Anggota UE telah setuju untuk membiayai pembelian senjata dan peralatan senilai 450 juta euro untuk mendukung pemerintah Ukraina yang kemungkinan besar akan mencakup senjata ringan, amunisi, alat pelindung diri, dan sistem AT. Pemerintah Jerman berturut-turut telah berusaha untuk membatasi keterlibatan negara mereka dalam konflik bersenjata selama 3 dekade terakhir dengan pelindungan nasional untuk menjaga transfer peralatan militer Jerman ke zona konflik aktif. Dengan begitu, keputusan pemerintah Jerman untuk membatalkan 3 dekade kebijakan dengan memberikan bantuan militer ke Ukraina dan menginvestasikan 100 miliar euro dalam pertahanan domestik merupakan perubahan eksistensial dalam sikap kebijakan luar negeri negara tersebut. Awal akhir pekan ini, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengumumkan bahwa Jerman akan menyediakan 1.000 sistem senjata AT dan 500 rudal Stranger untuk memperkuat pertahanan Ukraina. Prancis, pemerintah Prancis secara historis mendukung pemerintah Ukraina, ini menyediakan peralatan militer mematikan senilai 60 juta US dollar pada tahun 2021. Negara ini
baru-baru ini mengumumkan paket dukungan tambahan senilai sekitar 300 juta euro yang mencakup AT, AA, dan sistem senjata digital. Belanda, pemerintah Belanda telah mengumumkan bahwa mereka akan memasok Ukraina dengan 200 rudal Stinger AA, 50 senjata Panzerfaust 3 AT, dan 400 roket AT. Bahkan mungkin menyebarkan rudal Patriot ke Slovakia sebagai bagian dari pasukan respon cepat NATO. Norwegia telah berjanji untuk mengirim sekitar 2.000 peluncur rudal anti-tank sekali pakai M72 serta berbagai peralatan pelindung pribadi termasuk helm dan pelindung tubuh. Pemerintah Denmark baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan memasok 2.700 sistem AT yang tidak ditentukan untuk pasukan Ukraina yang merupakan tambahan dari kontribusi yang akan dibuat sebagai negara anggota UE. Finlandia dan Swedia. Meskipun bukan anggota NATO, Finlandia adalah salah satu negara pertama yang membatalkan janji netralitas mereka. Finlandia mengumumkan bahwa mereka memberikan bantuan mematikan termasuk 2.500 senapan serbu, 1.500 peluncur roket, 150.000 butir amunisi, dan 70.000 ransum lapangan ke Ukraina. Swedia, negara non-NATO lainnya, telah mengikuti tuntutan Finlandia dengan melanggar tradisi netralitas mereka untuk memasok pasukan Ukraina dengan 5.000 sistem AT tambahan, kemungkinan besar sistem senjata Carl Gustav atau NLEW yang diproduksi oleh perusahaan Swedia SAAB. Eropa Timur. Pemerintah Ceko mengumumkan bahwa mereka akan memberikan bantuan mematikan dalam bentuk 4.000 sistem mortir, 7.000 senapan serbu, 3.000 senapan mesin ringan, 30.000 pistol, jumlah yang tidak ditentukan senapan sniper, dan 500.000 butir amunisi. Pemerintah Rumania menjanjikan material senilai 3,3 juta US dollar, termasuk APD, bahan bakar, dan pasokan medis. Negara-negara Baltik seperti Estonia, Latvia, dan Lithuania telah memasuk Ukraina dengan bantuan mematikan sebelum invasi dan telah setuju untuk terus memberikan dukungan. Sejumlah besar bantuan mematikan termasuk rudal Javelin AT dan Estonia, sementara Latvia dan Lithuania memasuk rudal Stinger AT dalam jumlah yang tidak ditentukan. Jerman akan meningkatkan pengiriman senjata ke Ukraina setelah invasi Rusia dengan mengirimkan 2.700 rudal anti-tank pesawat ke zona konflik, kata sumber pemerintah kepada AFP pada Kamis 3 Maret. Pemerintah menyetujui dukungan lebih lanjut untuk Ukraina yang melibatkan pengiriman rudal anti-pesawat tipe Strela buatan Soviet yang sebelumnya digunakan oleh tentara komunis Jerman Timur, kata sumber tersebut. Pengiriman senjata pertama Jerman berupa 1.000 anti-tank dan 500 rudal anti-pesawat lainnya telah dikirim ke garis depan, kata pemerintah pada hari Rabu. 18.000 helm lainnya juga dikirim ke Ukraina selama akhir pekan sehingga jumlah total yang disumbangkan oleh Jerman menjadi 23.000. Peralatan militer lebih lanjut siap dikirim, kata seorang juru bicara Kementerian Pertahanan kepada AFP tanpa memberikan rincian, mencatat bahwa beberapa item belum disetujui. Langkah itu dilakukan setelah Jerman membalikkan kebijakan lama untuk tidak mengirim senjata ke zona konflik, sebuah posisi yang berakar pada kesalahan perang era Nazi. Sekutu telah mengkritik Berlin karena gagal mendukung pemerintah Ukraina dengan senjata mematikan, yang awalnya menawarkan untuk mengirim 5.000 helm dan membangun rumah sakit lapangan. Pada hari Sabtu, Kanselir Olaf Scholz mengakui bahwa invasi Rusia mewakili titik balik dalam sejarah yang memaksa Jerman untuk memikirkan kembali prioritasnya. Jerman telah berjanji untuk menginvestasikan 100 miliar euro dalam membangun angkatan bersenjatanya sendiri dalam menghadapi ancaman Rusia. Pemerintah pada hari Sabtu juga menyetujui pengiriman persenjataan buatan Jerman ke Ukraina dari negara ketiga, termasuk 400 peluncur roket anti-tank melalui Belanda. Pemerintah juga membuka blokir pengiriman 8 meriam howitzer tua yang dibeli Estonia dari Jerman Timur.